Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Buletin Awani. Semalam, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan kompaun RM1,000, RM1,000 kepada penganjur Majlis 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia kerana mereka gagal memastikan kepatuhan prosedur operasi standard atau SOP pencegahan penularan COVID-19. Jadi kita lihat banyak perdebatan berkenaan dengan isu ini dan tindakan oleh KKM ini berlegar di media sosial dan sebagainya menimbulkan perdebatan sama ada apa yang kita boleh tambah baik kepada penganjuran majlis-majlis besar selepas ini dan juga bergerak ke hadapan. Saya mahu berbincang dengan Profesor Madya Dr. Shamsul Bahari Shamsuddin. Profesor Madya Shamsul adalah pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Prof, adakah kita patut melihat semula rasional kebenaran mengadakan majlis sebegini? Kerana sebagai contoh, kita tidak benarkan berkempen sewaktu pilihan raya negeri Melaka. Saya kira berkempen adalah jauh lebih penting kerana itu adalah sangat penting untuk pengundi mengenali bakal wakil rakyat mereka. Adakah kita patut lihat semula kebenaran untuk mengadakan majlis-majlis yang tidak mempunyai sebarang kepentingan ataupun signifikan yang mendesak pada ketika ini seperti ini? Baik, begini Luqman. Kalau kita lihat ya, sebarang penganjuran majlis maupun pilihan raya, dianya mempunyai perspektifnya yang tersendiri. Mungkin sebagaimana yang Luqman kongsikan tadi sebagai ahli politik, mungkin melihat aktiviti berkempen itu suatu yang penting. Tetapi bagi mereka yang terlibat secara agresif atau cara aktif dalam aktiviti-aktiviti sosial dan sebagainya, maka penganjuran-penganjuran aktiviti-aktiviti yang bersifat mesra rakyat, mesra komuniti ini juga adalah sangat penting. Begini, ya, saya Prof, ingin, tapi majlis ya. Seperti berkempen contohnya memastikan pengundi dapat mengenali bakal wakil rakyat mereka. Ataupun sekiranya kita ada mata fair, mungkin ia membantu pemain-pemain pelancongan yang sudah lama terkesan teruk dengan COVID-19 boleh didebatkan kepentingannya. Tapi majlis seperti ini untuk meraihkan keramaian 100 hari dan juga berkongsikan pencapaian, itu penting tapi boleh dilakukan melalui medium yang lain. Adakah Prof merasakan ia satu majlis yang perlu dan mungkin kerajaan patut melihat semula prioritinya dan peraturan membenarkan majlis sebegini dan khasnya skala sebegini? Betul, saya juga setuju dengan perkara ini. Inilah yang sepatutnya mungkin pihak kerajaan perlu melihat balik kelekaan ya, kelekaan mana-mana agensi atau pihak. Kita nak mengadakan majlis sebelum ini sewaktu pandemik COVID-19, kita mewawarkan kepada malahan untuk anak-anak sekolah dan sebagainya, kita menggalakkan supaya penggunaan sebagai contoh ya, penggunaan media-media digital ya, untuk penggunaan perkongsian maklumat, even though pembelajaran anak-anak. Tetapi dalam aktiviti yang sebagai begini ya, untuk menunjukkan prestasi pencapaian 100 hari dan sebagainya, mengapa tidak? Ini persoalan dia. Mengapa tidak kita menggunakan media-media yang sama? Mengapa perlu ada perhimpunan? Yang ini yang perlu diberi perhatian. Ini yang merisaukan kita dalam keadaan kita mengharungi suasana dalam menurunkan kes-kes pandemik COVID-19 ini dari masa ke semasa. Mungkin kita juga agak leka atau cuai dengan SOP-SOP yang telah kita war-warkan sebelum ini. Kita minta rakyat supaya patuh begini ya, ini SOP-nya. Tetapi kadang-kadang dalam masa yang sama, pembuat penganjur-penganjur, malahan pembuat-pembuat aktiviti atau cara juga perlu juga sensitif. Semua pihak perlu bertindak secara kolektif ya dalam menangani isu ini. Ini yang kita tidak mahu. Saya harap perkara-perkara sebegini perlu dilihat sebelum sesuatu aktiviti atau penganjuran selepas ini, apabila kita memasuki era 2022 ini. Sebenarnya saya menjangkakan pada awal tahun 2022 ini kita akan memasuki era endemik, di mana kita tidak lagi mempersoalkan soal SOP ini, di mana SOP-SOP asas ini seperti memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan, penjarakan dan tidak menghadiri majlis-majlis yang tak sepatutnya. Ini juga perlu dilihat ya, menjadi salah satu norma baru ya, pada tahun 2022 ini. Jadi ini yang perlu dididik kepada masyarakat. Jangan kita leka
dengan hanya memberi penumpuan kepada sesuatu faktor tanpa mengangkat aspek-aspek keselamatan dan kesihatan sebagai keutamaan. Adakah compound compound RM1,000 maksimum memadai, Prof? Adakah kita patut lihat semula sekurang-kurangnya untuk pihak yang berskala industri seperti organizer, penganjur acara sebegini? Betul, Lukman. Kalau tanya saya, kalau dalam isu-isu ini, saya juga tidak berpuas hati dengan jumlah compound tersebut. Jumlah compound tersebut perlu dilihat. Ya. Ini melibatkan ramai pelibatan, ramai orang dan sebagainya. Kita tahu niatnya itu betul, tetapi ada kaedah-kaedah lain yang boleh dipertimbangkan. Kenapa agak kurang kita mendapat maklumat-maklumat begini? Mengapa kita work in silo, bekerja bersendirian, membangunkan program-program tanpa melihat, tanpa sensitif dengan isu-isu semasa? Ini yang perlu diperbaiki daripada masa ke semasa. Inilah tuntutan norma baru. Inilah tuntutan endemik COVID-19, di mana di dalam pasar ini kita perlu menggunakan seberapa banyak maklumat yang ada di sekeliling kita untuk kita membantu kita dalam menyediakan satu platform yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan. Ini yang kita gagal di sini. Dan bila berlaku begini, memang agak sukar. Saya cukup yakin frontliner kita juga sudah 2 tahun berperang dengan COVID-19 ini. Mereka juga ada tahap-tahap kelesuan, tahap anxiety dan sebagainya. Yeah. Kita tidak mahu aspek-aspek lain juga turut merebak kepada komuniti kita. Ya, yeah, Prof. Dua tahun kita bertarung dengan COVID-19 dan 1001 SOP juga kita sudah ada. Kebanyakan daripada kita ataupun semua sudah pun sedia maklum dan mahir berkenaan dengan SOP penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya. Tapi at this point, Prof, sekarang ada atau tidak lagi penambahbaikan kepada SOP penjagaan, penguatkuasaan dan pemantauan SOP dalam kes-kes seperti ini dan juga acara seperti ini? Baik, begini Lukman. Secara mudahnya, kalau kita lihat jangkitan COVID-19 ini bukannya bergantung kepada jenis aktiviti dan sebagainya. Yang paling penting penjagaan SOP asas itu, iaitu menjaga penjarakan, memakai pelitup muka, hand sanitizer. Ini yang sangat penting sebenarnya. Ini adalah perkara yang paling asas. Bagaimana nak menjaga penjarakan? Kalau kita menganjurkan aktiviti, pastikan ada penjarakan. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu lihat dengan situasi semasa, industri 4.0, kita juga dilengkapi dengan internet, kita juga dilengkapi dengan peralatan software dan sebagainya. Mengapa tidak menggunakan ini? Baik, kita patutnya balik kepada fokus kita, di mana saya cukup yakin proses dos vaksinasi negara pun tidak lagi lengkap pada 100%. Ini perlu ditambah baik dan perlu dilihat. Vaksinasi remaja kita juga tidak begitu update. Bagi saya harapkan sebagai pakar dalam pengurusan risiko, saya sangat mengharapkan supaya negara kita sebelum 2022 sudah mencapai 100% vaksinasi, termasuklah golongan dewasa, remaja, dan sudah mula memberikan vaksinasi ini kepada kanak-kanak bawah 12 tahun. Di mana vaksinasi kita sekarang ini? Memang kita tahu ada berjalan dan sebagainya, tapi inilah sebenarnya yang perlu diberi perhatian yang serius selain daripada SOP-SOP yang lain. Kerana kita tahu pada masa sekarang ini ataupun daripada penyelidikan-penyelidikan yang ada pada masa kini, vaksinasi dilihat sebagai solusi utama. Solusi utama kepada proses jangkitan ataupun menyekat penularan jangkitan COVID-19. Tak kiralah varian VOC ataupun VOI, variant of concern, variant of interest, maka vaksinasilah sekarang ini merupakan yang kita lihat sebagai solusi. Ya. Jadi secara proaktifnya, sebelum 2022 ini, Kementerian Kesihatan perlu segera membangunkan protokol-protokol tertentu atau memperkasakan protokol yang sedia ada ini bagi memperkemaskinikan sistem keselamatan dan kesihatan awam, ya, untuk memastikan penularan jangkitan COVID ini, COVID-19 ini dapat dibendung sebaik mungkin. Baik. Kebijaksanaan pihak-pihak penganjur juga perlu ditagih di sini. Pihak-pihak penganjur, pihak-pihak yang ingin melaksanakan aktiviti juga perlu menyerapkan elemen pengurusan risiko
dalam setiap pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan dalam setiap aktiviti program mereka dengan mengangkat aspek-aspek keselamatan sebagai agenda utama. Baik. Jangan mudah alpa dan jangan mudah lupa tentang perkara ini. Baik. Ya, Lokman. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah.